dulu ya aku bisa oleh 70 piro kric yo khusus kricik kricik kan wi satu pak nih lumpur belum mancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Wonogiri, selamat berjumpa kembali dengan channel Glosso Wonogiri. Semoga kabar baik selalu menyertai Sobat Wonogiri semua. Di video kali ini, tentu Sobat Wonogiri semua sudah tidak asing dengan lokasi yang satu ini. Beberapa tahun yang lalu, saya sempatkan untuk mampir ke sini setelah dari Bendungan Bitukso. Embung Winong ini berada di Dusun Winong, Desa Temon, Kecamatan Batu Retno. Kebetulan embung ini tidak terlalu jauh dari rumah saudara yang saya datangi untuk silaturahim atau jagong bayi kali ini. Jadi saya berserta saudara-saudara dan juga simbok datang ke sini untuk melihat tempat wisata yang ada di Dusun Winong ini. Dan ternyata sekarang itu jauh lebih ramai lagi daripada yang dulu. Sekarang sudah banyak yang jualan, menyediakan makanan dan minuman untuk para pengunjung yang datang di embung ini. Kata-kata ini ngandung makna piye iki. Kacang iku gurih tapi nek dikacangi ya perih, wis. Kata-katane cah nom saiki. Wis malah hancur selawat meluncur. Wis terusno dhewe. Katanya ini ada iwak, ada ikannya ini. Dikasih ikan. Tapi biasanya ya enak sih mancing juga. Panas. Nah, kayak sing nggon sumber mata air. Nah, mboke tadi sebenarnya enggak mau kayak tapi akhirnya gelap tidak anak ewek boleh tidak jalan-jalan kira aku pancing loh kak eh? Ya, bantuin sudah nah ini sumber mata air di sini ternyata masih ada ya di musim kemarau ini eh? Ya saya kan harus tambah giat deh. Ya mungkin dia nih cilik. Ya. Iki ra iso ngalir ono ya iki. Nanti boe enggak. Malah yang panasannya apa lo? Hei. Tamannya pada garing.
Sumilir. Itu ternyata di atas batu itu uang koin ya. Tak kira tadi daun. Menurut cerita, uang-uang koin ini dilempar oleh para pengunjung yang datang ke Embung Winong ini dari luar Winong. Entah dengan niat apa, hanya mereka yang tahu. Biasanya, uang-uang koin ini dikumpulkan oleh warga yang ikut andil membersihkan sendang ini saat mau diadakan bersih desa. Konon, zaman dulu menguras ini harus memakai wayang punokawan. Kalau tidak memakai wayang, tidak bisa menguras ini karena sumbernya terlalu besar. Lain ceritanya dengan zaman modern sekarang. Sekarang sudah ada diesel atau algon untuk menyedot air, jadi tidak memakai wayang punokawan lagi. Cerita dari saudara saya, dulu itu sempat ikut andil dalam menguras sendang ini. Dulu sempat dapat uang Rp70.000 dari uang-uang koin ini. Belum lagi warga yang lain yang ikut menguras. Mungkin totalnya bisa ratusan ribu kalau dikumpulkan semuanya. Oke sobat Wonogiri, mungkin hanya ini sedikit informasi tentang sendang yang ada di Embung Winong ini. Selanjutnya, sebelum kita pulang, di sini kita sempatkan untuk beli minum dulu dan kita beristirahat di gazebo-gazebo yang tersedia di Embung atau wisata Embung Winong ini. Iya, ya boleh lah. Apa wi? Ini harus pesen ngobrol dah. Hah? Harus pesen ngobrol ya? Aku kopi ya bu. Pesen oke dah. Kulo kopi. Oke. Kopi apa es deh? Kopi ya, aku orang oleng be. Kopi ne kali. Beyot. Ora. Kopi ne kopi dah. Ya wis. Nang ngopi. Lembu. Randi nomor siapaan? Kita ngopi dulu. Awas boleh kan? Kopi tak kan? Kopi apa? Wes pesen dulu kopinya. Turu. Aku mau ninggalan. Ninggalan mau mas mau ngangkon bulan ntar nih. Kita sore ini ruamin nih.
Iya. Pancing pancing ngene pancing bareng. Sisa. Iki Jawa anu iki. Jawa-jawa anu iki. Wes bulan-bulan sing sing arep mancing. Kancamu. Jenenge sapa? Mirip mana? Kayak mirip Nilam. Anake Giat, Kang Giat. Kenalang sih toh. Kenal aku kok, Cok. Kenal, tapi iki isin-isin ya. Si omong sing iso teng. Iya. Putune ketoke nek ul. Ul. Ayamku nyanti ul. Ul, namine ul. 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 Oke, sebetulnya kiri, setelah kami rasa cukup untuk berwisata di Embong Winong ini, kami beserta keluarga kembali lagi ke rumah saudara kami untuk beristirahat. Baru esok harinya kami akan melanjutkan perjalanan untuk pulang kembali ke Purwantoro. Tikungan ekstrim tunggangan, tikungan dan tanjakan nih. Ini untuk rute kali ini saya dari Mbak Turtno yang dari Jagong Bayi kemarin saya lewat tunggangan. Jadi sekarang kita lagi istirahat sebentar di warung tunggangan bersama Simbok dan juga adik saya. Jadi saya bonceng Simbok, katanya takut, agak takut ya. Jadi jari ini merem. Dulu yang pernah sempat viral di sini karena ada mobil yang nyasar ke sini, mobil bis dulu. Ekstrim.
meskipun sini tanjakannya ekstrim tapi banyak juga ya mobil-mobil yang lewat sini. Oh. Yang dari bawah juga ada mobil itu. Harus pelan-pelan per. Oke Sobat Wonogiri, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih untuk Sobat Wonogiri semua yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung dengan ketuk like dan juga subscribe bagi yang baru menemukan channel Pelosok Wonogiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.